kakinya sepintas mirip seperti ular, di mana keduanya memiliki lurik yang hampir sama. Berkutut lurah memiliki bulu dada dengan warna lebih terang keputih-putihan, seperti warna lurik ular. Berkutut lurah tinggal di dalam hutan yang jauh dari pemukiman, dan selama hidupnya berkutut lurah tidak pernah turun ke tanah. Makanya selalu disuapin atau disediakan oleh perkutut lain yang menjadi bawahannya. Biasanya perkutut lurah hanya bisa dipelihara oleh seorang pemimpin atau pejabat yang memiliki kedudukan tinggi dan memiliki bawahan atau anak buah yang banyak. Karena perkutut lurah memiliki yoni untuk kewibawaan yang luar biasa besarnya. Selain itu juga dapat mendatangkan rezeki berlimpah bagi pemiliknya. Berbeda dengan perkutut hitam yang berkesan gelap, burung perkutut lurah justru terlihat sangat cantik dengan corak bulu yang indah. Motif loreng-loreng pada bulu perkutut lurah menjadi sumber kekuatan dan juga kelebihannya. Mitosnya, orang yang memelihara burung ini akan dianugerahi kewibawaan dan penghormatan yang tinggi dari sekitarnya.